Assalamualaikum semua. Saya nak terangkan macam mana beza kalau apa ni plan Unilever dengan binary. Jika upline you, upline, okay, upline, sini pun upline, dia join package RM190. Dia join package 150. Dalam sistem dia terus ada sini. Plan RM sini 10, sini RM 180. Okey, 180. Okey, apabila dia join 190, dia terus ada dalam plan Unilever 10 dan ada terus sini dengan plan binary RM 180, dia dah ada ke sini. Kemudian katalah upline sponsor you, you join RM 10. Kemudian you sponsor A, A pun join RM 10. A sponsor B, B pun join RM 10. Semua sponsor satu-satu-satu. Saya nak bagi mudah faham. Sekarang ni tiba-tiba, sebab dalam sistem kita sekarang ni auto tau, B ni dia buat senyap-senyap, dia upgrade kepada package, dia upgrade, upgrade package RM 190, yang mana dia cuma bayar baki sahaja RM 180. Sebab RM10 dia sudah bayar, baki saja 180, dia terus upgrade diam-diam, senyap-senyap upgrade, account dia terus pergi sebelah, dia direct dengan upline, dia jadi B dekat sini. Maka B dapat bonus sponsor RM30, B dapat bonus sponsor RM30. You dengan ni dua-dua pun tak tahu, tak tahu tau dia sudah upgrade. Okay, kemudian apa jadi pula, B pula upgrade, dia pun ingat B tak tahu lagi A ni upgrade, dia ingat B tak tahu, dia ingat U tak tahu, dia pun upgrade pula, dia upgrade package RM lagi 180, dia top up, dia akan jadi direct kepada upline pula sini. A, dia jadi sini, upline dapat 30 sini dan pairing 20, dia dapat pairing 20, dia jadi macam ni. Lepas itu U, U pun baru upgrade, U pun ingat dua ni tak tahu, U nak upgrade dulu, U, tapi U lambat RM 180, U akan duduk mana? You akan masuk, you duduk sini, you dekat sini, upline makan RM 30. Nampak tak kesan dia? You duduk bawah ni sebab dua downline you upgrade dulu, you lambat, mereka pergi atas dan mereka terpisah pula sini. Okay, harap faham.